Halo semua, ada nggak ya kunci sokset buatan Taiwan kualitas setara Jerman ataupun Amerika? Nah, ini dia produknya. Akan kita bahas secara lengkap di video ini. Oke, jangan lupa nonton terus. Tetap stay tune ya teman-teman, karena kita akan bahas secara lengkap. Hai semua, oke, sebelum lanjut ya, kita jelasin dulu sedikit sejarah tentang Melzer ini ya. Sebenarnya merek Melzer ini dari mana sih? Dan apa aja produknya? Apakah teman-teman sudah ada yang pernah memakai produk ini? Dia satu produk dengan, kalau untuk power toolnya dia merek DCA ya. Mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan power tool merek DCA ini. Merek DCA ini cukup premium ya, walaupun made in China tapi memiliki kualitas yang di atas rata-rata. Nah, untuk toolsnya menggunakan merek Melzer. Produknya pun sangat bervariatif, mulai dari welding ya untuk peralatan las, baik las listrik maupun las it, terus mesin-mesin industri, bor duduk, bor magnet, mesin potong, gerinda duduk, sampai ke lifting equipment seperti tackle ya, chain hoist, lever block, dongkrak. Ini untuk otomotif toolsnya, sampai ke engine crane, dongkrak ceper, dongkrak long body, mechanic ripper dan lain-lain ya, sampai toolbox dan toolkitnya pun lengkap dengan berbagai aksesoris tambahan ya sebagai pelengkapnya. Sebenarnya produk ini sudah cukup lama ya. Selain itu main juga di air tool atau peralatan yang menggunakan tenaga angin seperti ini ya, mini grinder dengan cuk 1/4 in air die grinder ya. Ada juga air drill, mesin bor bertenaga angin ini, atau masuk ke kategori pneumatic tools. Jadi ini tidak menggunakan listrik ya teman-teman, tapi menggunakan tekanan dari angin kompresor. Oke, kita lanjut ke kunci sok Melzer yang tadi kita bahas di awal video ya. Ini mereknya Melzer. Paket kunci sok set setengah in socket set 24 piece. Ukurannya dari mili sampai 32 mm. Melzer quality in your hand. Untuk mata soknya aja 20 piece ya. Sementara sisanya ada gagang dan extension. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 berurut sampai 32 ya. Ada ratchet handle dan extension bar serta join shock. Untuk bahannya sendiri CRV chrome vanadium. Ratchet handle-nya model full besi dengan 72 gear. Wah, ini langka ya. Biasanya yang 72 gear gagang karet. Kalau ini gagang full besi. Desainnya seperti model Jepang. Ada yang 6 poin, ada yang 12 poin, dan kebetulan yang ini seri 12 poin. Yang unik di sini ada exit unshift spec. Wah, seperti ini kualitasnya untuk spesifikasinya standar Amerika ya. Keren sih ini. Made in Taiwan namun memiliki standar Amerika. Wah, seperti American tool ya. Namun modelnya ini berbeda ya. Kita lihat dulu boxnya, teman-teman, kecil kemasannya. Nggak begitu besar seperti merek lain. Lifetime warranty, wah ini slogan ya. Sebenarnya produk ini sudah cukup langka di pasaran ya, dan bukan produk atau merek baru, ini merek lama. Ini boxnya warna merah, ciri khas Jepang ya. Ada logo Melzer yang di emboss. Wih, modelnya keren logonya ya. Nggak nyampe 40 cm nih, cuma 35, sementara panjangnya juga nggak nyampe 20, sekitar 18 cm. Bobotnya cukup berat, sekitar 5-6 kg ya. Engselnya juga, penguncinya bagus, cukup kokoh dan compact ya, nggak gede-gede amat. Ini boxnya dibuka seperti ini, dia ada penutup. Nah, di sini juga ada keterangan isinya ya, ditutupnya. Modelnya ini yang seri 12 poin, 24 piece. Ini ukuran terkecilnya, ukuran 8 mili.
drive setengah in, ada cetakan mereknya Melzer. Modelnya tekstur kasar ya, ciri khasnya justru ini mengarah ke model Jerman ya. Seperti Elora Junior itu modelnya seperti ini. Agak tekstur kasar, nggak begitu tipis ya, cukup normal, standar. CRV ada cetakannya juga. Kelebihan dari model seperti ini yaitu dia tidak licin ketika tangan kita kena oli ya, karena di bengkel atau workshop kadang-kadang tangan kita sudah terkena oli jadi agak licin. Kalau untuk pegang model kunci seperti ini dia cukup enak, nyaman. Ukurannya juga lengkap ya secara berurutan. Ini contohnya yang agak besarnya, kita lihat secara detailnya ya. Tekstur kulit jeruk ini kalau disebutnya. Sampai ke bagian dalamnya juga rapi ya. Ini biasanya kalau yang Taiwan-Taiwan dalamnya suka kurang rapi, tapi ini cukup rapi. Ini terlihat ada cetakan Melzernya kelihatan. Benar-benar seperti model kunci yang Jerman yang zaman dulu ya. Agak kasar. Kemudian bobotnya cukup berat. Dalam sampai ke detail-detailnya pun rapi. Ini ukuran 32 milinya. Overall merek ini mungkin memang sudah jarang ditemukan di pasaran, namun karena kalah persaingan kali ya. Ball joinnya juga beloknya sampai sudutnya sampai bengkok pisan bisa ya. Biasanya kalau yang biasa Taiwan itu nggak bisa, semua bisa seperti ini. Extension bar atau sambungan shock panjang 5 in. Ini yang panjang 10 in ya. Semuanya ada cetakan logonya Melzer, CRV atau Crown Vanadium. Nah ini resetnya, justru ini seperti model Bullock ya. Kepala ujungnya agak membesar. Nah ini giginya gigi halus, ini cukup unik nih. Biasanya model full besi seperti ini dia 36 gigi. Namun yang ini 72 gigi, wah keren juga sih. Ada quick release nya juga. Untuk pemindah kiri kanannya juga ini cukup solid, bahannya bagus ya, presisi, nggak goyang-goyang. Overall ini keren sih sebenarnya produk ini, sayang di pasaran kurang begitu diminati ya. Kita coba dulu ini untuk quick release nya untuk mempermudah pemasangan, dan untuk membuka kembali tinggal dipencet ya. Kelebihan dari gigi 72 ini adalah ketika di tempat yang sempit dia cepat dipakai untuk mengencangkan ya. Oh ya, by the way, untuk harga satu set kunci shock ini sekarang harganya Rp590.000 ya. Jadi tergolong cukup murah sih untuk di kelasnya. Nah, gimana pendapat teman-teman semua tentang merek Melzer ini? Apakah cukup layak untuk dibeli? Nanti tulis pendapat kalian di komentar ya. Oh ya, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk supportnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan terima kasih.